Separuh akhir konsert Gagar Beganza musim ke-9 yang berlangsung pada ahad lalu nampaknya mengejutkan penonton dengan dua peserta tersingkir. Dina Nazir dan Fuad Rahman manakala Sila Amzah, Jacqueline Victor, Tomok, Bob Yusuf, Harun Nizam dan kumpulan VE berjaya marah ke final pada minggu hadapan. Selain persembahan ke semua penyanyi tersebut berja memukau ramai, ternyata terdapat satu muat naik klip video pendek. Ini turut viral disebabkan kejelitaan seorang penonton gegar buganza musim ke-9 baru-baru ini menjadi tumpuan. Seorang individu yang dilihat tertarik dengan penonton jelita ini membuatkan muat naik video tersebut hangat diperkatakan ramai. Wei hai. The power of TikTok boleh kenalkan saya dengan gadis ini, dan kirimkan bunga dari saya buat dia. Oke, okay? hantaran pemilik akun tersebut meminta untuk kuasa di aplikasi TikTok tersebut untuk memperkenalkan dirinya kepada penonton jelita tersebut. Kelihatan dalam video pendek tersebut. Mempamerkan seorang gadis jelita berada di belakang juri tetap Datuk Ramli MS atau turut popular dengan panggilan Tokram. Tidak semanah mana hantaran video tersebut turut tular dengan ditonton 28 juta kali, dan ternyata ia juga menarik tumpuan selebriti dan tiktoker popular Arizafril yang jarang tidak membuatkan ramai geli hati dengan perangannya. Walau bagaimanapun, netizen juga hadir support dan di ruangan komen pula pemilik akun tersebut menerima ribuan respon apabila ada juga yang menyangka gadis jelita tersebut Anna Jobling. Ingatkan Anna Jobling.